kami berlima sepakat bulat bahwa bakal pasangan calon tiga itu semuanya memenuhi syarat dan kita tetapkan sebagai pasangan calon. Dan SK juga sudah kita sampaikan ke ketiga pasangan calon tersebut ya. Kemudian persyaratan calon lengkap dan sah, sehingga dari kondisi tersebut kita tetapkan memenuhi syarat dan kita tetapkan menjadi pasangan calon. Kesehatan sudah di KPU Kabupaten Sleman, sudah mendapatkan hasil pemeriksaan kesehatan dari Rumah Sakit Sarjito dan dinyatakan sehat secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Sehingga dari sisi itu pasangan calon tersebut memenuhi syarat dari sisi kesehatan. Kita himbau untuk tidak membawa pendukung sehingga kerumunan massa itu tidak terjadi. Yang diatur dalam PKPU itu adalah yang berada pada ruangan. Tetapi kemudian tadi kami memang menyampaikan kepada paslon dan juga partai politik untuk hadir sesuai yang diundang saja. Kemudian yang di luar tentu kita mengikuti aturan yang berlaku dari kepolisian, dari Pemda gitu, bahwa tidak boleh ada kerumunan ya. Penindakan nanti tentu oleh kepolisian ya, bukan oleh kami.